Halo, perkenalkan, saya Rudy Lopulisa, co-founder dari uruspajak.id. Uruspajak.id membantu Anda dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan sehingga Anda dapat fokus pada bisnis Anda. Kali ini, bersama dengan Mekaryu University, saya akan membahas sebuah kursus tentang cara lapor pajak penghasilan secara online, baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Sebagai warga negara yang baik, sudah sewajibnya kita melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan yang ada. Mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Sebelumnya, untuk melakukan pelaporan pajak, wajib pajak harus datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak setempat, membawa berbagai dokumen atau formulir kertas yang dibutuhkan, dan mengantri untuk melaporkan pajak secara manual. Tentunya, pengurusan pajak secara manual seperti ini sangat menyulitkan bagi wajib pajak ya. Tak hanya karena proses administrasi yang rumit, tetapi juga banyaknya waktu yang terbuang sia-sia karena harus menunggu langsung untuk bisa menyerahkan dokumen-dokumen pelaporan pajak tersebut. Untungnya, sejak tahun 2018, peralihan pelaporan pajak dari manual menjadi layanan berbasis online mulai diberlakukan. Kini, para wajib pajak bisa melaporkan pajaknya secara online melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan resmi seperti Klik Pajak. Jika Anda ingin mengetahui bagaimana cara melaporkan pajak penghasilan secara online, Anda sudah berada di kursus yang tepat. Pada kursus ini, Anda akan memahami segala hal yang dibutuhkan untuk bisa melaporkan pajak penghasilan secara online. Mulai dari konsep dasar perpajakan, hingga simulasi cara pelaporan pajak penghasilan melalui DJP online yang akan dijelaskan oleh saya, Rudy Lopulisa. Selain itu, Anda juga akan memahami cara melaporkan pajak melalui Klik Pajak yang akan dijelaskan oleh salah satu software trainer dan expert dari Mekaryu. Lalu, siapa saja yang tepat untuk mengikuti kursus ini? Kursus ini terbuka untuk umum ya. Jadi, siapapun Anda yang memiliki keinginan untuk memahami tata cara pelaporan pajak penghasilan secara online, Anda bisa mengikuti kursus ini. Tapi, sebelum kita mulai pembahasan tentang cara lapor pajak penghasilan secara online, silakan kerjakan terlebih dahulu pretest yang ada ya. Sehingga Anda pun bisa mengukur seberapa besar pengetahuan Anda sebelumnya mengenai materi yang akan dibahas. Sudah siap? Ayo kita mulai pembahasannya.